Oke teman-teman, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan kenapa pentingnya berinvestasi di 3i Network. Saya akan menjelaskan. Jadi 3i Network ini investasinya sangat luar biasa sekali ya. Di tahun pertama investasi sekitar 40%, akuisisi atau asuransinya itu sekitar 60%. Sedangkan di tahun kedua itu investasinya udah lebih tinggi lagi, yaitu 75%, akuisisinya itu 25%. Di tahun ketiga 90% investasi, akuisisi 10%. Di tahun keempat dan kelima itu 95% investasi, 5% untuk akuisisi. Nah, berarti di sini nilai investasi di 3i Network ini, Central Asia Raya ini sangat besar sekali karena biaya akuisisinya itu tergolong sangat sangat ringan dibandingkan dengan asuransi yang lain seperti itu. Nah, di awal tahun ke-6 itu investasi kita, kalau kita menabung 350.000 selama 5 tahun itu sekitar di awal tahun ke-6 itu 24 juta. Bisa sampai 30 juta. Nah, kalau kita tambah 1 tahun dari awal tahun ke-6 itu kita tambah 1 tahun itu udah sekitar 29 juta. Bisa lebih. Nah, kalau kita tambah 4 tahun lagi itu sekitar 69 juta. Nah, kalau kita tambah 5 tahun lagi sekitar 170 juta, kita tambah lagi 5 tahun sekitar 410 juta, tambah lagi 5 tahun sekitar 1 miliar. Intinya di tahun ke-26 investasi kita itu sekitar 1 miliar, berarti 25 tahun kemudian investasi kita 1 miliar karena di awal tahun ke-26. Sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, 1 miliar itu kita bagi 25 tahun. Itu perkembangan per tahunnya sekitar 40 juta. Itu menurut saya sangat luar biasa. Kenapa sih pentingnya berinvestasi? Karena investasi itu seperti ini, teman-teman. Nah, investasi itu ibarat kita membeli sebuah bidang tanah. Harganya itu 21 juta. Tanah ini 10 tahun atau 15 tahun kemudian itu kena kusuran rumah, kusuran jalan, rumah atau apa gitu. Kena kusuran, harganya menjadi 100 juta, 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta. Nah, itu kan untung sekali. Padahal membeli tanah itu harganya 21 juta. Cuman kalau kita membeli tanah, ada nggak yang dicicil? Gitu kan? 350 ribu per bulan. Tentu. Sedangkan kalaupun ada yang dicicil 350 ribu per bulan, tanah itu kena gusuran enggak? Belum tentu gitu. Tapi kalau kita investasikan di reksadana ini melewati PT AJ Central Asia Raya dengan program 3i Network-nya, itu sudah jelas dikembangkan. Sudah pasti dikembangkan, sudah pasti untung gitu. Meskipun harga unit link itu kadang bisa naik, kadang bisa turun, tapi dengan jangka waktu yang lama unit link itu pasti naik, karena seperti kita menjual telur, unit link itu seperti itu. Telur mungkin setiap hari, setiap bulannya itu bisa naik turun, tapi kalau dengan hitungan yang jangka panjang, hitungan tahun, itu udah pasti naik telur itu seperti itu. Jadi manfaat investasi itu menurut saya tinggallah seperti mungkin umur bapak ibu ada yang 30 tahun atau 35 tahun. Di umur 55 atau 60 tahun kita sudah memiliki dana lebih dari 1 miliar, itu sangat luar biasa sekali. Itu menurut saya. Jadi manfaat sekali. Banyak anak muda zaman sekarang mudanya sukses, tapi kenapa tuanya kok banyak yang belangsak? Karena mereka tidak mau berinvestasi, namanya uang pasti habis gitu. Karena apa? Semakin lama namanya badan itu pasti semakin lemah. Sedangkan kebutuhan makin meningkat. Nah, itu manusia. Kadang-kadang di situ kita pentingnya berinvestasi, kita menyisihkan di waktu kita masih muda, bagaimana caranya supaya untuk masa tua kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Gitu kan, tidak mungkin dong kita kerja keras terus setiap harinya gitu kan. Kita yang namanya manusia pasti ingin pensiun, ingin menghasilkan. Itu
dari iNetwork inilah kita bisa mendapatkan penghasilan, pensiunan, apalagi kalau kita mau menjalankan bisnisnya. Tentunya kalau kita balik umurnya 1-3, kita bagi 25 tahun, itu sekitar 40 juta per tahun. Nah, di sini ada caranya bagaimana yang 40 juta itu kita bisa dapatkan setiap bulan dengan menjalankan bisnisnya. Nah, itu kalau Bapak itu memang berminat menjalankan bisnisnya. Tapi di sini investasinya pun itu sangat manfaat sekali untuk kita, untuk keluarga kita. Apalagi di sini nabung di sini, investasi di ya, network ini kita di backup asuransi jiwa. Gitu. Seandainya ibarat kita nabungnya baru sebulan atau baru dua bulan nabungnya, nah mohon maaf terjadi meninggal dunia, gitu kan. Maka ahli waris mendapatkan 21 juta. Berikut nilai tabungan yang sudah kita tabungkan. Nah, itu kalau kita mengambil premi yang 350.000 setiap bulan. Kalau kita ngambil premi yang 700.000, berarti kita ahli waris mendapatkan 42 juta. Berikut nilai tabungan yang sudah ditabungkan. Kalau yang 1 juta ngambil preminya, berarti ahli waris mendapatkan 60 juta. Berikut nilai tabungan yang sudah ditabungkan. Ah? Kalau udah ada investasinya, berarti berikut nilai investasi. Prospek itulah kaya. Cikombo. Nah, itu saja teman-teman. Mungkin kalau ini memang manfaat untuk teman-teman. Di siling ini saya prospekkan si Budel jeung Mbak Vera tetap di channel saya. Yang nyaho. Odoy aja lah. Sekidot.